Agenda paket berupa kamar juga makan. Jadi kemasan-kemasan dan kemasan nanti yang mana yang tadi dibilang adalah Bali Ning Pekalongan. Artinya rata-rata masyarakat Pekalongan ini banyak ada kerja di Jakarta dan kota-kota besar lain. Dan kami pun nanti akan mempersiapkan makanan-makanan yang bisa menjadi signature, jadi makanan Bali bersinergi atau berpadu dengan makanan lokal. Sehingga apa yang kami sajikan ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keharapan daripada para tamu yang akan menginap bersama kami. Dan kami Parkside hadir hari ini tanggal 20 Desember 2023 untuk membuat suatu perubahan dan perbedaan secara berkala sehingga kami bisa untuk berkompetisi dengan hotel-hotel yang sudah ada di daerah Pekalongan ini. Harapan kami bisa melakukan yang terbaik dan bisa membantu pemerintah dalam hal APBD, karena kenapa kita harus bayar pajak, kemudian juga membantu pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Dan ketiga, bagaimana kami berperan bisa meningkatkan SDM, teman-teman adik-adik kami menjadi next generation kami ini menjadi tenaga pariwisata yang handal. Jadi jangan khawatir, di Nataru ini kami sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, berkesinambungan dan tanpa membedakan. Buktinya apa? Kami sudah melakukan beberapa perbaikan, contoh fasilitas untuk kolam renang. Ya, jadi nanti itulah yang akan dicari oleh para tamu yang akan tinggal di sini. Sembari tinggal di sini, anak-anak bisa renang di kolam renang kami dan menikmati makanan-makanan yang kami sajikan. Apakah menjelang tahun baru Natal ini ada peningkatan kunjungan di sini? Oke, secara statistik terjadi kenaikan growth untuk okupansi. Karena kenapa? Di bulan Desember ini Natal dan Tahun Baru adalah bulan atau hari-hari di mana pada libur, sehingga masyarakat yang Pekalongan dan sekitarnya yang ada di Jakarta juga balik ke kampung halaman di Pekalongan. Nah, supaya mereka bisa tinggal bersama kami. Selain di keluarga, visitasi ke keluarga juga visitasi untuk menikmati apa yang bisa kami sajikan berupa fasilitas kamar, fasilitas rekreasi, dan makan dan minum seperti itu. Berapa persen Pak? Target pengunjungnya mungkin? Target pengunjungnya ini, karena signifikan sekali growth-nya ya. Kalau melihat dari statistik tahun per tahun akan naik. Ya paling tidak kalau kami punya sekarang jumlah kamar 127, paling tidak bisa di 80% bisa akan tercapai seperti itu. Minim 80%. Karena kalau melihat tren daripada metric reservation made on, kita selalu akan naik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.